KPK di bawah Polda Metro Jaya. Nantinya pihaknya akan menempelkan stiker untuk mempermudah pendataan. Nantinya RT tersebut tahu siapa aja di rumah tersebut yang sudah divaksin maupun belum divaksin. Halo guys, selamat pagi, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya. Pagi ini saya mau jalan-jalan ke bengkel. Saya mau ganti head unit all new R3 saya. Kebetulan ini all new R3 GX tahun 2018, dimana masih standar semua untuk spesifikasinya, terutama head unit masih pakai JVC dan cukup jadul lah menurut saya. Gak bisa dipakai untuk aplikasi yang berat-berat, dia akan berhenti atau hang seperti itu. Jadi kemarin saya searching di YouTube dan saya lihat-lihat tokonya lokasinya cukup dekat. Jadi ya udah saya putusin untuk mengganti head unit saya. Saya ambil merek Tomiko dengan RAM 4GB dan internalnya 64GB. SIM card-nya built-in dan juga voice command. Menurut saya sih cukup fungsional. Jadi tidak mengganggu fungsi handphone. Semua navigasi, semua entertainment saya bisa pakai di head unit, nggak perlu connect ke handphone lagi. Ikutin ya guys, kita lihat nanti pemasangan, kemudian kita lihat spesifikasinya yang lebih jelas dan juga nanti fungsi-fungsi yang bisa dipakai. Sudah sampai guys, ini di daerah Green Lake City, Karang Tengah. Tadi saya lewat tol, cukup nyaman sih, jalan ke sini sekitar 25 menit. Ini katanya sih mulai kerjanya jam 9, jadi mungkin agak kecepatan datangnya. Rupa showroom ternyata guys, jadi ruko doang itu, bisa dilihat, Tomiko. Jadi pemasangannya mungkin di parkiran ini kali. Nanti saya masuk, kita lihat. Yuk, kita turun guys. Ini head unit plug and play yang disediakan Tomiko. Santa Fe, Pajero, Fortuner, BMW seri 5, lengkap sih. Innova lama, baru Nissan X-Trail, Terra, Mercy, Mazda CX-5, CR-V, Alphard, Jazz, itu Jimny ada untuk Suzuki. Ini head unit yang akan dipasang dan ini peralatannya. Ini pengecekan audio, kelistrikan. Satu-satu dicek, itu checklistnya. Ada USB gak? Sarung jok, sarung setir dipasang. Pastikan gak kotor. Ini checklistnya guys. Kemudian kita tanda tangan. Akhirnya terpasang juga head unit Tomiko all new R3 dengan RAM 4GB dan internal 64GB. Saya cukup puas, cukup memberikan asistensi yang banyak
dari navigasi dan juga entertainment. Sama sekali tidak menggunakan handphone. Jadi semuanya berdasarkan kapabilitas dari head unit ini sendiri untuk memberikan kita kenyamanan di dalam mengemudi dan juga mendengarkan musik ataupun menonton film yang kita sukai. Dan yang paling saya sukai di sini adalah voice command ya. Kita coba ya guys ya. Voice command-nya masih dalam bahasa Indonesia. Katanya 1 bulan lagi saya akan di-upgrade bisa beberapa bahasa. Kita coba untuk voice command-nya. Salah satunya seperti membuka Google Map ataupun membuka radio. Buka navigasi. Nah, seperti ini guys. Seru ya. Jadi nggak perlu pencet-pencet, tinggal ngomong aja. Kemudian kita bisa mengakses aplikasi yang lain juga dengan cara voice command ataupun kita bisa akses langsung dengan touchscreen. Untuk touchscreennya sangat responsif, jadi cukup nyaman. Tidak, Netflix juga bisa diakses langsung guys, nonton film. Tapi ya tergantung kuotanya ya guys ya. Kemudian Spotify juga ada. Jadi di sini ada home screen sendiri untuk pilihan menu-menu yang sering dipakai. Saya paling pakai YouTube, Spotify, Google Map, dan Netflix. Kemudian kemarin dilengkapi oleh beberapa USB, 2 USB dan juga 1 SIM card slot. SIM card slotnya yang besar ya guys, jadi jangan dipotong. Saya gunain SIM card Telkomsel, jadi cukup bisa menjangkau kalau kita road trip keluar Jawa. Untuk kekurangannya sih ada, voice command nggak begitu sensitif, nggak begitu langsung nangkep. Misalnya seperti kalau suara saya nggak begitu keras seperti ini, kita coba ya untuk buka radio. Buka radio. Nah kadang bisa, kadang nggak gitu. Buka radio. Nah ini baru bisa. Jadi di sini ada mikrofon, jadi kita harus agak dekat ke sini. Saluran sebelumnya. Nah ini okay sih. Jadi memang suara kita harus agak dekat ke mic-nya. Matikan radio. Nah ini nggak bisa guys ya, bisa dilihat ya. Matikan radio. Nah baru bisa. Kesimpulannya sih guys, saya cukup puas dengan Tomiko head unit ini. Sangat membantu saya dan sesuai dengan tujuan saya mengganti head unit, yaitu tidak mengganggu fungsi handphone saya, sehingga head unit ini benar-benar mandiri, tidak menggunakan apapun koneksi dari handphone saya. Itu sudah cukup membantu buat saya. Tapi kekurangannya sih di harga. Menurut saya harganya bukan kategori harga wajar. Ini harganya mahal, di atas 5 juta. Harusnya bisa lebih advance lagi. Itu aja sih ya kekurangannya, tapi untuk fungsinya saya sangat puas. Thank you guys sudah nonton, dan jangan lupa like and subscribe. Jumpa lagi di jalan-jalan pagi berikutnya.